PN ni, lawan kepada calon PN ni adalah seorang yang ada pendidikan mantan pengarah sidang di Dewan Rakyat Timur. Jadi macam mana keyakinan ni? Ramai je orang dah kerusaikan lebih tinggi dari dalam politik sekali. Dia sesuai di bilik kuliah, sesuai di jabatan-jabatan, tapi main politik orang ramai di fail. Ramai macam tu. Tapi kita punya calon berkaitan nasional ni memang duk buat kerja tu dah. Itu calon yang lebih baik lah saya rasa. Di mana kekuatan calon PM yang Datuk nampak? Calon rakyat, dia ada buat kerja dengan wakil rakyat sebelum ni. Dia pegawai khas Abang Zam sebelum ni. Dia dah buat kerja tu. Tapi kalau ada orang bandingkan soal pendidikan tu macam mana? Saya kata tadi, dia tadi banyak orang pendidikan tinggi, doktor, profesor, tapi dalam politik fail. Politik bukan duduk di pejabat macam kita kerja di jabatan. Tentu sampai bawah macam-macam isu. Tak faham sosiologi, sosiopolitik, sosioekonomi, macam-macam. Kalau dia akademik, dia bahagian lain. Tak membantu pun. Ya, ramai pemimpin-pemimpin politik tak ada kelulusan apa. Tapi dia intelek. Boleh intelek yang mana tu? Bawah. Intelek tu bukan ya kelulusan akademik. Dia duduk di sini. Okay. Datuk Sri. Ada lagi ni. Datuk Sri, jadi ada lagi. Jadi untuk jadi wakil rakyat tidak perlukan ilmu bukan, akademik bukan, lah. Tidak perlu belajar sampai di tinggi lah. Jangan buat kesimpulan tu. Itu kesimpulan awak sendiri. Kena ada adunan semuanya. Kelulusan akademik semasa-masa semata-mata tidak menjamin kecemerlangan seorang ahli politik. Tapi kena ada lah kelulusan juga. Tak tahulah baca tulis kan lah. Takkan dia, tidakkah dia akan menjadi satu cabaran kepada calon PN di Tak. Ramai wakil rakyat yang ada sekarang ni pun tak ada PhD. Saya tak ada PhD, saya tak master. Bukan di ijazah kan? Ada. Tapi yang ni, calon PN sekarang ni? Itu saya kata bukan bergantung semata-mata kepada ijazah dan kelulusan akademik. Ada banyak lagi faktor yang perlu dia fikir untuk jadi seorang pemimpin di dalam bidang politik. Tapi kenapa? Nak jadi adun, nak jadi apa wakil rakyat. Kenapa ada adunan lain? Kali ni kita tak dapat lihat di mana orang kata kelayakan pendidikan calon PM. Tak ditonjolkan. Kesesuaian di sini dia. Tak masuk saya tadi. Tak ditonjolkan kelayakan pendidikan itu. Kenapa tak ditonjolkan? Tak ditonjolkan. Yalah, dalam poster pun tak ada. Itu kekuatan calon satu lagi. Biarlah dia tunjuk. Jadi untuk ke depan hari PAS, walaupun calon tu ada UPSR pun, kalau dia hebat, soalan provokasi, kalau dia hebat untuk dengan rakyat. Jadi kita tamatkan soalan tu. Ini semua provokasi. Nak pusingkan lah. Jadi, kesimpulannya tu, adakah PN untuk meletak calon ni, PN tidak melihat pada pendidikan lah. Itu macam tu kan? Itu pun soalan provokasi. Soalan buat kesimpulan sendiri. Apa yang halabat soalan kita tu? Tanya, bukan buat kesimpulan. Tanya je Datuk Seri. Saya jawab, itu soalan provokasi. Jawapannya pun saya provok balik lah. Tapi tak jawab lagi? Tak payah jawab. Soalan tu tak perlu pada jawapan. Pasal untuk digunakan untuk blame saya balik.